karya, tulis dong karya. Jangan malu bikin karya sendiri, ojo tulis karya. Naskah skenario Yusuf Maulana. Yang cantik dan satu anak perempuannya bernama Monica yang baru saja lulus SMA yang memiliki wajah cantik dan manis. Karena itu Bang Jack khawatir jika anaknya mendapat pacar cowok hanya bikin dia sakit hati. Marco bicara pada cowok itu saat Monica pergi ke toilet. Dan si cowok itu gugup dan gemetar, tapi dia yakin ingin serius kepada anaknya Bang Jack pagi. Nah, di sini kemarin ada koreksi gitu kan, artinya set dan lokasinya itu rumah Bang Jack. Nah, rumah Bang Jack. Siapa nama teman kamu? Nah itu juga kalimatnya agak janggal. Gitu kan? Bukan, nih, Pak bagi duit dong, aku mau main keluar. Mau kemana? Sama siapa? Siapa nama teman kamu? Belum dijawab kan? Enggak, maksudnya itu ini Bang, kan khawatir dia Bang. Merepet. Jadi merepet ya, langsung ini merepet. Artinya kan dia, nah itu, kamu mau keluar sama siapa? Nah, kamu... Maksudnya kalau namanya cewek, berarti tenang. Nah karena gak disebutin namanya, artinya dia mau main keluar kan? Mau main keluar sama siapa? Siapa teman kamu? Gitu toh. Artinya jawab dulu. Jangan langsung bapaknya kayak tahu. Teman main, teman Facebookan, teman chattingan gitu. Supaya jelas tuh, gitu ya. Ini nanti ada terjadi dialog yang harus jelas gitu, jadi kagak bisa menyingkat-ingkat gitu ya. Kata ibu bapak belum begini nih, yaudah nih 5.000, hati-hati kamu bisa. Itu harus ada walaupun tidak dibuat gitu kan, tidak dibuat secara pengambilan gambar. Nah betul ya pak, ketika ngelihat itu harus ada point of view dia. Lalu di sini kan Ucup enggak nih. Karena khawatir, dia menelpon Joko yang sedang bersama Asep lagi. 1, 2, 3, come on! Lu ikutin nanti ya, gitu tuh kan, di telepon. Ketika dia lewat, baru jadi scene 4 ambil di lokasinya si siapa namanya itu, si Asep. Tidak boleh pakai adegan traveling. Nah di sini juga masih ada Asep pun, gini nih, Joko, penjelasan terhadap Asep dan Joko, berarti. Tergantung dari itunya. Prinsipanya. Iya, prinsip lu ngapain gitu. Lu ngambilnya di dua tempat. Nah, sebenarnya aku ngambilnya di tempat di rumah sama di ini shot. Iya. Shot 1, shot 2, shot 3. Gitu. Gitu. Shotnya beda. Shot namanya. Ya, saya mau tanya yang ini kayak yang barusan. Kayak kita kan lagi ngobrol nih. Di kamera akhirnya kaki. Terus ke jubir gitu. Itu harus ada keterangan shot untuk PI kali maksudnya. Karena kalau lo nggak cuma begini doang, properti bingung. Gak macem tuh yang tadi Ucup bikin. Tapi ketika Ucup udah menjelaskan, ini secara nasihat semuanya ya.
Oke. Okay. Mulai ngerti. Nah, artinya naskahnya Soki sama naskahnya Bang Samari kira-kira. Pagi hari di rumah, rumah. Di rumah siapa? Itu pagi hari di rumah. Harus jelas rumah siapa? Ini rumah siapa? Rumah saya, Bang. Di rumah. Rumah saya, ibunya? Sama ibunya. Ibunya di kak di pintu, di depan. Udah ada itunya? Iya. Saya manggil. Nah, itu harus dijelasin. Tidur. Ruang kamar tidur, gitu toh. Ya. Pagi atau siang. Tuh, nampak Soki sedang tidur. Atau bisa juga tiba-tiba pintu terbuka masuk. Nah itu berarti itu udah scene 2 tuh ya. Lo mandinya gak usah ceritain. Di dosen ini ada nomor, ada scene, ada set sama lokasi, ada interior, eksterior, ada day, ada night, ada casting, ada kostum, ada properti, ada keterangan. Lengkap lagi. Itu untuk kepentingan untuk yang membuat ya, set satu penanda. Satu penanda track gitu kan. Di situ ditulis kayak gini nih. Set satu tip, satu shot. Satu lagi gitu. Tip satu, set satu, tip satu, shot satu. Ambil. Oke kan, terlihat tiba-tiba cut, ulang take, nah, set 1, take 2.